Inilah bandel-bandel kita sudah kita dapatkan di Luck Royale terbaru di game Free Fire. Dan kali ini kita bakal mainin lagi game Free Fire Battlegrounds, teman-teman ya. Di video kali ini kita bakal membahas soal event terbaru di game. Spin terbaru, teman-teman ya, bukan event. Jadi ada di Luck Royale, teman-teman, di sini ada apa ya namanya? Wakanda Forever. Widih, kayak Sub Zero ya. Oke lah. Vigilante. Ini kayak Spider-Man, kayak Batman ya, guys ya. Oh, itu di ada efek-efek, teman-teman ya. Wah, itu keren juga nih. Jadi ini adalah Vigilante. Nah, bandelnya adalah bandit bandel. Jadi adalah bundel yang kayak bandit ya, teman-teman ya. Oke, kita cek dulu dari ininya nih. Wesh, palanya keren ya, ada tudung, terus dia punya mata yang bersinar gitu, guys. Ini emang berkaitan dengan tema Elite Pass season depan sih, yaitu adalah Wakanda Forever atau Black Panther. Wih deh, keren sekali Hayatun ya. Oke, lihat dari badannya, guys. Ini badannya sih kayak sama aja ya, nggak ada yang berubah sih, cuman kayak gitu-gitu doang sih. Kayak apa namanya, ada gitu ya, ada lampu-lampu yang menyala di belakangnya dan juga di depannya, di depan dadanya ya. Untuk celananya kok biasa saja gitu loh. Oke lah. Terus untuk sepatu juga biasa aja. Ini keren di baju dan juga kepalanya, guys. Oke. Jadi namanya bandit ya. Bandit kan ya simpel-simpel aja, guys. Jadi hitam campur biru, ada warna-warnanya sambil ditutup kepalanya biar gak ketahuan kalau maling mungkin ya. Oke lah kalau gitu kita sudah menyiapkan 1033 diamond ticket, guys. Kalian mau lihat? Shit. Oke lah, itu dia ya. Ya sudah, kalau gitu kita bakal langsung saja nge-spin Luck Royale terbaru di game Free Fire, yaitu adalah Vigilante atau bandit ya. Oke, kita bakal menjadi bandit di ini. Kalau cuma satu sekali spin sih gila sih, teman-teman ya. Oke, nya dapat pink rabbit. Oh kan, benar. Sudah tidak tertipu lagi, guys. Slow ya. Oke, kita klaim dulu. Jadi ini banyak sekali eventnya ya. Oke, kita klaim hadiah, kita spin hadiah. Laki gue udah 112 dari mana ya? Bentar. Laki gue 112 dari mana, guys? Wah, bener nih. Kayaknya ngebug ya, guys ya. Soalnya ini baru gue sekali ini spin ya, teman-teman ya. Kok total sudah 123 gitu loh. Tadi terakhir 112, guys. Udah sih, ini mah dapet, teman-teman ya. Sudah, kita dapet langsung bandel bandit. Nah, dapet tas pink. Biasanya 130 lah. Oke lah, kita langsung sampai 130, guys ya. Inilah bandel bandit kita sudah kita dapatkan di Luck Royale terbaru di game Free Fire. Kok tas mulu gitu loh. Waduh, ini Garena bermain-main bersama saya ya. Ini lakinya udah nggak normal nih, 145, teman-teman ya. Waduh, error sih, fix. Wah, nggak jelas, sumpah. Ini nggak bener nih. Tidak benar, 156 belum rilis ya, teman-teman ya. Padahal saya sudah 130 tuh biasanya dapat gitu loh. Oke, kita dapat kayaknya di kaget ke sumpah ya. Kira gua gak dapat gitu, error gitu ya. Oke lah, kita sudah dapetin skin terbarunya bandel bandit ya. Oke, ini dapetin skin Batman. Jadi ini Batman tanpa sayap, teman-teman ya. Ya, lumayan lah, bagus. Kita klaim dulu bandit bandelnya. Ini sama kayak bandel ninja, dia tertutup semua dari atas sampai bawah, guys. Kalau kita cek di vault. Ya, coba skinnya cewek gitu ya. Skin cewek sih gue lebih suka gitu. Oke, kita klaim dulu. Apa, kita ganti karakter dulu ya. Karakternya kita pakai Maxim. Karena Hayato gue belum maksimal, teman-teman ya. Oke, kita buka di bundle di sini. Kita open dulu, guys. Oke, lumayan dapetnya ya. Bundle top, bottom shoes, dan juga bandit mask. Oke, kita pakai dulu. Nah, ini dia. Mana bajunya? Oh, ini dia. Galak, guys. Ini wah, galak nih, orang kayak preman nih, teman-teman ya. Udah sih. Wait, set. Kok goyang-goyang banditnya. Oke, kita cek di bagian emote dulu ya. Kalau dia joget-joget gimana nih orangnya? Oh, gini, guys. Oke,
Oke lah, Bantul sini apa bandulnya? Cuman ya terlalu simpel ya, karena dia bandit teman-teman. Jadi ya nggak usah ribet-ribet sih. Oke, lumayan lah ya. Hip. Oke, set. Ini bakal menjadi LPS season 12 nanti guys ya emotnya. Oke, kalau gitu kita bakal langsung saja cobain bandulnya dan apakah bagus bandulnya ya, kita cobain dulu aja. Kita review di klasik saja guys ya. Karena ini cuman ngelihat skinnya saja gitu. Oke. Iya. Yeah. Oke, kita sudah sampai di dalam in game-nya. Wesh, set. Gila nih, skin terbaik ya teman-teman ya. Wih, ada api-apinya loh. Kayak Ghost Rider sih. Ini Batman apa Ghost Rider? Ntar nih kok ada biru-birunya gitu ya? Oh, efek dari skinnya. Apa lo mau lihat skin gue lo ya? Jangan pegang lah, aduh. Tolong lah ya guys ya. Oke, kita coba kasih guide dulu guys. Wish. Nih, mungkin karena Avenger lagi tayang di bioskop ya. Jadi, tema-tema skin Free Fire nih kebanyakan kayak superhero gitu loh. Ini kayak ini, apa namanya? Ghost Rider ya, sama Batman, campuran Batman. Tuh, lihat tuh. Kayak Batman beneran guys, sumpah. Terbaik sih emang. Oke lah, kalau gitu tanpa menunggu lama, kita langsung saja masuk ke dalam in-game-nya. Oke, teman-teman, kita sudah sampai dalam in-game dan kita bakal review skin-nya ya. Kita bakal turun di Factory Pochinok aja guys. Kita turun di Pochinok sambil review skin terbaru ini ya. Oke, kita lihat bisa dari bawah. Wish. Serem loh guys, Spider-Man serius. Spider-Man guys. Spider-Man hitam ya. Kalian tahu kan apa mata Spider-Man tuh kayak apa gimana gitu ya, menyala gitu. Kalau kalian tahu nih Spider-Man ada custom yang hitam juga warna skinnya. Kok jadi ngomong film Spider-Man gitu ya. Oke lah, kita review skinnya dulu guys. Kita turun ke bawah dulu. Apakah ada orang di sini? Wah, di situ dong orang tuh. Waduh, kenapa nggak masuk si bapak ya? Oke lah. Oh, ada biru-birunya gini ya. Jadi dia ada aura-aura kasih, aura biru guys ya, aura kasih gitu. Oke, P90 sudah dapat. Kita lihat. Oh, ini dia kekuatan bandit. Ya, nggak bisa kekuatan banditnya. Kok tas gue begini sih? Nah. Tuh, ada step tuh. Oh, ini dia orangnya guys. Lah, di sandwich saya ya. Mana tuh orangnya? Ayo lo, skin bandit gue bisa ini loh, bisa apa namanya ya, bisa nembak. Ini kah? Di sini kah? Where are you, honey? Ternyata dia hilang, guys. Oh, di situ. Iya, bang. Iya, bang. Sorry, bang. Oh, di sana deh. Oke lah, kita puterin sebelah sini yuk. Lihat. Ayo lo kabur kemana lo ya? Kesini kan lo, kelihatan apa kemoko gue. Dia naik ke atas guys. Lah turun dia. Mana sih? Sumpah. Gue ngejar satu orang ini lama banget anjir. Sebenarnya, wah shotgun. Kasih kita pakai shotgun saja guys. Saya akan kasih tahu kalian ya bagaimana albedo menggunakan shotgun gitu loh. Auto rip AI biasanya sih. Oke, saatnya kita ngeras ya. Kekuatan skin bandit akan saya kasih tahu nih guys. Yuk, come on. Dit, ayo Dit, bangun Dit. Bangun. Kill Dit. Oh kan, di sini dia Dit. Bandit sakti. Kok gua mati? Tuh kan gua bilang apa, kekuatan bandit sakti guys ya, sumpah sih. Ada orang, Pak. Au! Help me. Help me. Niga. Kita kelas dulu coy. Sumpah orang lagi baru kelar perang gitu udah datang aja, kita nggak ada sopan santun gitu loh. Yuk kita turun dulu guys ya, kita hadapin lagi. Tuh, mana dia? Sini kau, pasti dia lagi looting tuh ya di atas. Oh enggak, oh dia lagi di atas coy. Lah dia nantangin saya ya, kekuatan bandit albedo. Wait, shotgun gue kok kemana-mana gitu. Oke lah guys ya, mantul. Ini emang skin overpower sekali guys ya, sumpah sih. Terbaik ya, musuh auto knock gitu loh. Auto jago shotgun gue guys ya, terbaik. Oke, kalau gitu kita bakal langsung saja mereview skin ini teman-teman. Jadi skinnya bagus gitu ya. Ya, namanya juga
skin terbaru ya pasti bagus banget, tapi ini bagi pecinta Spider-Man ini nggak akan rugi teman-teman, karena ini mirip banget dengan Spider-Man ya. Ya begitulah, lumayan gitu loh. Kita bakal lanjutin sampai wait ada orang coy. Hip, hampir saja saya wait naik what? Naik nantangin bandit kau, gila kau ya. Belum tahu loh. Jump shot 100 juta derajat gitu loh. 100 juta derajat gitu kan. Oke lah coy. Kita bakal langsung saja mencari orang lagi guys. Oh, ini ada medkit. Wow, jamur maksudnya ya. Oke, ini belum tahu dia teman-teman ya kekuatan dari skin bandit. Ada orang lagi cuy. Dor. Oh, kau ya sumpah dia nantangin skin bandit, guys. Itu wah, salah besar pokoknya kalian jangan nantangin skin bandit, teman-teman. Itu auto sayonara, pokoknya serius gue. Ini skin overpower pokoknya. Gila sih. Oke, bye gitu ya. Oh, ada yang kabur, guys. Itu orang ngapain sih? Nyari rumput. Sumpah. Dia salah gitu loh kalau nyari rumput di depan bandit. Oh, ini dia orangnya. Awesome. Kekuatan jump shot bandit akan kita tampilkan sebentar lagi, guys. Di sini dia orangnya. Hup. Mana dia? Oh, gila. Emang ini skin bandit dilawan tuh salah loh, teman-teman ya. Waduh, kamu salah melawan. Dorang, coy. Ah! Yah, mungkin itu dia review gue soal game lagi skin terbaru di game Free Fire, skin Black Panther. Oke, skin Black Panther yang versi Spider-Man ya. Terima kasih sudah nonton video gue, jangan lupa komentar, like dan subscribe, follow Instagram gue juga di @trenderangers, join Discord gue di deskripsi. Thank you udah nonton dan sayonara.